Oke, selamat malam kawan-kawan semuanya. Ini akan kita saksikan proses repotting ya. Bonsai punyanya Mas Apu dari komunitas sedulur bonsai Karanganyar bersama Mas Wawan. Ape. Malam-malam minggon. Nah, ini baru proses penyiapan media. Ini pun saya serutnya karena potnya ambiar. Sengaja malam-malam biar enggak kelihatan orangnya. Medianya apa nih Mas Apuk ini? Pakai media apa ini Mas Apuk? Pasir Malang, pasir kali, sama dekastar hitam. Dekastar hitam, alias rintil. Iya, dekastar lokal hitam. Ini lokal. Lokal bukan varigatan nih. Bukan mikro juga. Soalnya besar. Kalau yang mikro itu impor. Lokal besar. Malika. Pemasangan kawat. Taruh kawat untuk mengunci biar enggak gerak. Kawat itu fungsinya sangat amat penting ya. Biar enggak gerak sama anti maling. Kalau ini dikasar mulut. Tambahi serintil atau dekastar lokal ya. Karena potnya ambiar ganti. Dan jangan lupa like, share and comment, subscribe karena itu gratis guys. Jangan sekali-sekali like. Yang penting jangan subscribe dua kali ya. Ya, proses pemindahan. Wah, parah. Hancur potnya ya. Ini sebenarnya mau dipruning total tapi dipilih pruning sebagian saja dan itu enggak masalah ya Mas ya. Enggak masalah. Sudah diangkat. Pengangkatan samping kepala serut. Akarnya begitu lebat, selebat paket meril. Oh iya, iklan. Ini juga ada sahabat-sahabat yang nyuluh. Model nonton niku antara nem dia yang tingkon. Akarnya jos subur. Ini sengaja pakai tangan enggak pakai alat katanya biar natural ini Mas Wawan biar menyatu dengan alam. Kemproh. Tergantung jenis pohonnya, Mas. Jenis pohonnya yang model.
pengertian kula lho. Memang tahap sing kahukan di pripun. Sudah dilakukan repotting. Masalah lu nek konsep kan nek kula ngarai konsep panorama. Dari pot ceper ini pecah ganti pot sementara. Ini mohon maaf rame sekali nih karena memang banyak teman-teman yang datang dan memang channel ini harus rame ya, dan harus rame channelnya biar rame juga. Santri itu dong pakai Decastar juga. Wah, yang terima kasih ada bantuan lampu. Decastar nih. Berarti pakai Decastar yang besar. Pakai Decastar mikro katanya. Impor. Impor. Kalau tadi lokal. Nah, tadi serintil atau kotoran kambing itu lokal menurut beliau. Decastar itu takarannya bebas ya mas ya? Bebas. Oke sih dek, buat doa ya. Makin banyak makin baik kok. Iya mas, maksudnya cadangan makanan ini. Nah, jadi saya apa ya mas? Fungsinya buat cadangan makanan. Ini kalau enggak cepat-cepat selesai juga baterainya habis. Ini. Ini serutnya sudah 50% lebih ya mas ya. 50%. Ini serut cuma ayu-ayunan. Oh, ayu-ayunan. Ayu ora. Penting proses repottingnya itu tadi kasih media baru itu yang belakang makan kriuk-kriuk masuk ini. Makan Decastar dulu. Makan Decastar pasangi kawat pengikat. Terakhir kasih pasir malang atasnya. Wah, itu medianya campur-campur ini. Saenee jadi saenee. Saenee. Tapi ini kali bertiga sudah malam. Ya tanya mau selesai nanti tahap terakhir itu cuma disiram sampai benar-benar basah. Oke, sebenarnya ini media lama dipakai lagi nggak apa-apa. Oh ya. Yang penting penambahan pupuknya. Oh gitu. Ya. Di media lama dipakai lagi, nanti ditambah pupuknya masih bisa. Ora kudu anyar kabeh. Kudu anyar kabeh. Boros. Bukan masalah prinsip ekonomi tapi juga memang bisa dipakai yang lama lebih lama. Terkecuali kalau untuk kontes. Nah, kalau kontes beda lagi. Kalau bisa ya baru semua soalnya nanti berpengaruh di penilaian juga. Nah, itu ada poin lagi. Pasirnya lumut. Kotaan lumutnya andalan.
natural sekali, pakai tangan, tidak pakai alat. Biar ya, lebih menyatu dengan alat. Ya. Beres. Selesai, tinggal menyiram. Sampai jumpa lagi di channel AW Bonsai Art. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Pertanyaan langsung saja. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa di kolom komen. Itu selamat malam. Terima kasih Mas Apu dan Mas Wawan. Wawan AP. Juga teman-teman ada Mas Agung dan Mas Atin juga. Oke. Semangat dalam berbudidaya.